Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. So guys, apa kabar buat teman-teman aku semuanya hari ini? Semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik saja tentunya. Dan ya, sudah sekitar satu mingguan ya kita nggak berjumpa. Dan aku kangen banget dengan komentaran-komentaran kalian di setiap video aku guys. Nah jadi di video kali ini kita akan coba react. Dan ini adalah salah satu ilmu dan juga pengetahuan bagi kalian yang ingin berkuliah ke negara jiran Malaysia. So jadi BDW sebelum kita ke videonya, jadi kisaran beberapa hari yang lalu, nah mungkin banyak teman-teman dari negara Malaysia juga tahu yang mana Gunung Semeru dari Indonesia meletus dan mengakibatkan beberapa bencana di Indonesia gitu ya. So jadi aku harap buat teman-teman yang ada di negara Malaysia, harap doanya untuk Indonesia, semoga Indonesia bisa jauh dari bencana, semoga kami di sini baik-baik aja gitu ya, semoga satu sama lain Indonesia dan Malaysia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala guys. Dan aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi kalian yang sudah menonton video-video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini, dan semoga tidak ada bosan-bosannya untuk nontonin video-video aku gitu guys ya. Nah jadi di video kali ini ada salah satu kreator yang mana sudah berpengalaman berkuliah ke negara jiran Malaysia. Nah berbicara tentang perkuliahan, di setiap negara itu pasti mempunyai keunggulan dan juga mempunyai kepribadian tentang perkuliahan gitu. Nah jadi ini cocok banget bagi kalian yang dari Indonesia yang ingin berkuliah ke negara Malaysia. Dengan melalui video ini kalian bisa mengetahui bahwasanya bekal-bekal apa aja sih dan apa-apa saja ilmu yang akan kita bawa ke negara Malaysia dan apa-apa saja yang akan kita dapat jika kuliah di negara Malaysia guys. So jadi di sini kita langsung aja ke videonya. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi guys. Dan bagi teman-teman yang mau kenal Sahlan lebih dekat, bisa follow Instagram Sahlan di sini atau nanti aku sediain perpelingnya di dalam description box aku ya. Oke, jadi langsung aja kita tonton video 3, 2, 1, let's go. Sistem perkuliahan di Malaysia itu gimana sih? Di video kali ini insyaallah aku akan ngebahas tentang kampus-kampus di Malaysia, sistem perkuliahan di Malaysia, kurikulum pembelajaran, bahasa Inggris penting atau enggak, teman mancanegara dan lain-lain. Poin pertama aku mau ngebahas tentang kampus-kampus di Malaysia. Okay, dan sedikit latar belakang, aku kuliah di International Islamic University of Malaysia, singkatnya IIUM. Jadi ternyata di Malaysia itu kampus negeri atau public university-nya itu enggak banyak, cuma ada 20 doang. Dan kampus aku salah satunya. Tapi beda sama di Indonesia di mana kita semua pengennya masuk PTN, di Malaysia kampus-kampus swastanya itu pada populer juga. Karena memang kebanyakan kampus swasta di Malaysia itu bukan quote and quote swasta, tapi kampus-kampus ini based on kurikulum negara-negara tertentu. Contohnya Monash University of Malaysia itu adalah salah satu kampus yang cukup populer di Malaysia dan kampus ini cabang Australia. Maksudnya kurikulum kampus itu ngikut standar Australia dan bukan standar Malaysia. Jadi ijazah yang kamu dapat walaupun kamu kuliahnya di Malaysia, kamu dapat ijazah Australia. Dan selama masa kuliah kamu di sana, kamu punya kesempatan besar buat jadi student exchange ke Australia. Dan kampus-kampus yang based on kurikulum luar negeri ini banyak banget di Malaysia. Contoh lainnya, salah satu kampus yang lumayan populer juga adalah Nottingham University of Malaysia. Kalau yang tadi ngikut standar Australia, yang ini ngikut standar British. Jadi kamu punya kesempatan besar buat ke UK, apakah itu jadi student exchange atau nyambung S2. Dan selain dua kampus ini, of course masih banyak kampus-kampus sejenis yang lain. Kebanyakan sih yang ikut standar British. I don't know why, tapi kebanyakan institusi pendidikan di Malaysia itu adopt standar British. Mungkin karena mereka pernah dijajah British? I don't know. Tapi yang ikut standar Kanada dan Australia atau negara-negara lain banyak juga. Balik ke kampus aku tadi, IIUM ini dulunya didirikan sama OIC. Bagi yang gak tahu, OIC adalah singkatan dari Organization of Islamic Corporation. Basically, OIC ini kayak PBB, tapi buat negara-negara Islam. Jadi semua negara-negara anggotanya itu negara-negara Islam. Kayak Saudi Arabia, by the way Saudi Arabia adalah ketuanya, terus ada Turki, ada Qatar, dan of course ada Indonesia juga, dan diresmiin sama Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad. Nah, karena kampus ini punya influence besar dari OIC, gak heran namanya jadi International Islamic. International karena kampus ini ngikut kurikulum internasional, dan kampus ini open buat student-student dari negara manapun, terutama negara-negara OIC. Jadi di kampus aku itu banyak anak Turki, anak Qatar, anak Bosnia, anak Albania. Kuliah di sana jadi gak berasa kuliah di Malaysia karena teman-teman kita itu sangat diverse. Begitu juga dengan dosen-dosen di sana bukan orang Melayu aja. Dosen aku pribadi ada yang orang Yemen, Algeria, Kashmir, Rusia, Ghana, Nigeria, banyak banget deh pokoknya. Dan nama kampus ini Islamic karena kampus menerapkan prinsip-prinsip Islami mulai dari kurikulum pembelajaran, subjek-subjek universitas dan cara berpakaian. Oke, nah jadi di sini tuh ceritanya dia ini menerangkan bahwasanya di negara Malaysia itu bukan hanya
warga negara Malaysia saja yang kuliah di negara Malaysia gitu. Nah, jadi khususnya itu adalah dari setiap beberapa negara banyak yang pergi kuliah ke negara Malaysia, guys. Dan juga di sana guru-gurunya bukan hanya orang-orang terdiri dari orang-orang Melayu saja gitu ya. Ternyata banyak juga dari negara-negara luar yang menjadi guru di universitas perkuliahan di negara Malaysia, guys. Nah, jadi ini unik banget gitu ya. Jadi kita kuliah ke negara Malaysia itu jadi serasa ala-ala luar negeri lah gitu ya, karena bercampur aduk gitu ya, bercampur aduk dari beberapa negara itu berkuliah ke negara Malaysia, guys. Oke. Okay. Jadi di sana harus tutup aurat ya, walaupun banyak juga sih teman-teman aku yang dari negara antah berantah dan jilbabnya kayak cuma diselendangin doang, rambut nampak, leher kelihatan, terus tangannya sesiku. Bahkan yang pakai songkok doang atau turban itu juga banyak. Asalkan you look Islamic enough, you pass. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sistem perkuliahan di Malaysia, seperti yang aku bilang tadi, aku student IIUM. Jadi mungkin ada beberapa prosedur yang slightly different dibandingin sama kampus-kampus Malaysia yang lain. Tapi generally, kampus-kampus negeri di Malaysia itu biasanya nggak jauh beda satu sama lain. Poin selanjutnya yang mau aku bahas adalah semua kelas di Malaysia itu, apalagi kampus yang ikut standar internasional, itu pakai bahasa Inggris. Jadi sistem belajar mengajar itu pakai bahasa Inggris, gimana? Textbook, tugas, assignment, project itu semua pakai bahasa Inggris, nggak ada Melayu-Melayunya sama jadi sekali. Itu... Bahkan banyak banget teman-teman internasional aku yang udah bertahun-tahun di Malaysia tapi bahasa Melayunya masih selevel anak TK. Kalau mau kuliah ke Malaysia, jadi di sana itu dikhususkan untuk berbahasa Inggris ya. Kalau yang lain di negara manapun, aku saranin kamu buat belajar bahasa Inggris dulu, mantapin bahasa Inggris dulu. Mm-hmm. Karena kalau enggak ya kamu enggak bakal tahu itu dosen ngomong apaan. Tapi by the way, kalau di IIUM, IIUM nyediain yang namanya kelas bahasa. Nah, kelas bahasa apaan? Jadi kalau bahasa Inggris kamu lemah, kamu bisa join kelas bahasa dulu selama 1 atau 2 semester. Di mana ya kamu cuma belajar bahasa Inggris doang, gak ada yang lain. Baru abis itu kamu mulai kuliah. Jadi di IIUM bisa kayak gitu, dan bukan IIUM aja sih, di UUM, University Utara Malaysia, juga ada sistem kelas bahasa kayak gini. Jadi kamu bisa tunda mulai kuliah dulu buat mantapin bahasa Inggris, kampus yang nyediain. Tapi of course, biayanya kamu yang nanganin sendiri. Dan menurut aku kelas bahasa ini agak buang waktu, karena kamu jadi terlambat 1 atau 2 semester, tapi kalau ya kamu emang mau cari pengalaman, then it's okay. Tapi menurut aku pribadi sih, mungkin ada baiknya kalau bahasa Inggris itu dipersiapin dari sekarang. Nah, walaupun pembelajaran dan ngajar-mengajar udah pakai bahasa Inggris, kamu entar tetap wajib ngambil subjek yang namanya English for Academic Writing. Artinya bahasa Inggris buat menulis akademik. Jadi subjek ini sebenarnya bukan buat belajar bahasa Inggris, tapi buat belajar nulis bahasa Inggris yang scientific. Atau cara nulis academic paper, research paper, format dokumen dan format tulisan kayak apa yang memenuhi standar, cara nyari data, cara ngutip citation, dan semacamnya. Skill ini nantinya akan sangat-sangat-sangat-sangat berguna banget ketika kamu harus nulis tulisan akademik atau tulisan penelitian, atau in general buat tugas-tugas kuliah, dan ketika kamu buat report akhir kuliah. Next, aku mau bahas tentang sesuatu yang lumayan menarik, yaitu internationalization, atau diversity, atau kehidupan bermacam-macam. Seperti yang aku bilang tadi, IIUM ini termasuk kampus yang murid internasionalnya lumayan banyak. Jadi di kelas itu digabung, semuanya digabung, murid semuanya Melayu digabung, dan murid ya? Internasional semuanya digabung jadi satu. Gak ada dibeda-bedain yang ini jurusan khusus Melayu, yang ini jurusan khusus internasional, gak ada yang kayak gitu. Semuanya satu kesatuan, nah, ikut kurikulum yang sama, dosen yang sama, sistem yang sama. Dan biasanya dalam satu kelas itu kalau misalnya ada 20 orang mahasiswa, itu sekitar 5-7 orang adalah student internasional dan selebihnya student Melayu. Dan bahkan ada sih beberapa kelas yang perbandingannya sampai 1:1, like 50% Melayu, 50% internasional. Jadi murid internasional dengan murid Melayu itu wajib berintegrasi dan bekerja sama. Tapi biasanya kalau disuruh buat grup kelompok kerja gitu, yang internasional biasanya gabung sama yang internasional juga, dan yang Melayu gabung sama yang Melayu juga. Ada juga sih beberapa dosen yang kayak mewajibin dalam satu grup itu wajib ada anak Melayu dan anak internasionalnya dicampur. Tapi in most case scenario, dosen kan biasanya gak ngatur-ngatur ya, kamu kayak terserah mau milih siapa. Dan ketika kasusnya kayak gitu, student-student itu emang gravitate ke orang-orang yang selatar belakang sama mereka. International sama yang international juga, yang Melayu sama yang Melayu juga. Dan hal yang sama juga terjadi di lingkaran pertemanan. Biasanya anak-anak Indonesia mainnya sama anak Indonesia juga, anak-anak Cina biasanya mainnya sama anak Cina juga. Dan wajar banget sih, sangat-sangat wajar. Karena yang namanya tinggal di luar negeri, pastinya kamu pengen mencari kenyamanan dari orang-orang yang berasal dari negara yang sama kamu. Tapi ini bukan berarti nggak ada yang berteman sama orang yang berbeda negara. Seperti yang aku bilang, ini cuma most case scenario aja, bukan pukul rata semua kayak gitu.
Oke, sekarang aku mau ngebahas tentang kurikulum dan subjek-subjek yang ditawarkan sama kampus. Jadi kalau kamu kuliah di Malaysia, walaupun kamu ngomong sama teman-teman pakai bahasa Inggris, sama dosen pakai bahasa Inggris, kamu tetap wajib ngambil subjek bahasa Melayu. Aku ngambil bahasa Melayu 2 level, bahasa Melayu 1 dan bahasa Melayu 2. Jadi nggak peduli kamu siapa, kamu mau orang US, orang Afghanistan, orang manapun, kamu wajib ngambil subjek bahasa Melayu. Nah, uniknya pelajaran bahasa Melayunya itu dibagi jadi 3 kategori. Ada bahasa Melayu yang khusus buat pelajar Malaysia, ada bahasa Melayu yang khusus buat pelajar Nusantara, kayak kita orang Indonesia, Singapura, Brunei, dan ada bahasa Melayu yang khusus buat pelajar asing. Karena kayaknya kalau kita yang pelajar serumpun ini dimasukin ke kelas bahasa Melayu yang buat anak Malaysia, ntar levelnya terlalu tinggi dan kita nggak paham apa-apa. Dan kalau kita dimasukin ke kelas bahasa Melayu yang buat pelajar asing kayak anak-anak Turki, Qatar, DLL, ntar malah terlalu gampang dan kita bakal ngalahin mereka semua. Makanya dibuat 3 kategori dan kita di tengah-tengah. Nah, selain English for Academic Writing dan Bahasa Melayu, kamu juga wajib ngambil kelas yang namanya Islamic Worldview, Critical Thinking and Problem Solving, Ethics and Fiqh, dan Malay Heritage and Civilization. By the way, Malay Heritage ini khusus buat anak internasional aja. Jadi dalam satu kelas itu nggak ada anak Melayunya. Dan di kelas ini kita belajar tentang kebudayaan Malaysia, sejarah Malaysia, adat-adat Malaysia. Fun fact, dosennya bukan orang Melayu. Dosen aku orang Guinea yang udah lama banget tinggal di Malaysia. Menurut aku keren aja gimana Malaysia mencoba mengenalkan kebudayaan mereka ke anak-anak internasional yang belajar di sana dengan mewajibin kami buat ngambil subjek-subjek kayak gini. Selain itu, kamu juga wajib ngambil subjek-subjek ekstrakurikuler. Banyak banget ya subjek wajib universitasnya. Dari tadi yang aku bahas cuma subjek university doang. Kita belum masuk ke subjek fakultas. Anyway, subjek ekstrakurikuler ini macam-macam. Kamu boleh pilih. Ada berenang, memanah, silat, pidato, DLL, DLL. Dan aku pribadi pilih kelas English Debate. Menurut aku itu sih yang paling menarik. Oke, jadi itu semua adalah subjek wajib. Itu adalah syarat wisuda. Sekarang mari kita bahas ke bagian yang paling asik, yaitu sistem perkuliahan dalam jurusan dan fakultas di Malaysia. Nah, jadi di Malaysia ada yang namanya Malaysia Education Blueprint, dikeluarkan sama Menteri Pendidikan Malaysia. Malaysia Education Blueprint ini kayak semacam visi-misi apa aja yang pemerintah Malaysia ingin capai dari sistem perkuliahan di universitas negeri di Malaysia. Nah, jadi salah satu visi-misi yang paling penting adalah menciptakan tamatan-tamatan yang job creator dan bukan job seeker. Artinya ya, visi-misinya adalah menciptakan sarjana-sarjana yang pencipta kerja dan bukan pencari kerja. Nah, karena visi-misi inilah, dalam hampir semua jurusan di kampus-kampus negeri di Malaysia, kita ada belajar ilmu bisnis. Dan aplikasi ilmu bisnisnya ini beda-beda tergantung sama jurusan masing-masing. Untuk aku jurusan IT. Jadi di IT, nama ilmu bisnisnya adalah Technopreneurship, singkatan dari Technology Entrepreneurship. Di situ ya, kita belajar berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia bisnis di IT. Kayak belajar sistem Gojek gimana, sistem Uber gimana, sistem Grab gimana, cara mereka dapat uang gimana. Jadi di sana benar-benar banyak pembenahan ya di sana ya, banyak pembelajaran di sana. Terus of course kita juga disuruh nyiptain sistem kita sendiri dan terus kita latihan pitching. Pitching itu istilah dalam dunia startup di mana kamu ngelobi investor buat mau menginvest dalam perusahaan kamu. Jadi kamu harus tahu tentang business plan, business model, value proposition, customer profile, cara ngitung gross profit, revenue streams, income, DLL, DLL. Jujur, subjek ini jauh lebih susah dibandingin programming. Oke, poin terakhir untuk syarat wisuda, kita di Malaysia namanya bukan skripsi, tapi FYP, atau Final Year Project. Terus habis FYP, ada internship atau magang. Kalau buat aku jurusan IT, FYP kita ada 2 tahap, FYP 1 dan FYP 2. FYP 1 itu teori, FYP 2 itu menciptakan sistem atau menciptakan software. Di FYP 1 itu ya kamu mengcover segala macam teori, kamu buat literature review. Literature review itu kamu mencari artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang mensupport ide kamu. Terus kamu buat sistem design, kamu buat analisis customer, kamu buat business plan, kamu buat chart ini, chart itu, dan semacamnya. Terus ntar di FYP 2 kamu buat sistem beneran. Terus di akhir semester kamu demonstrasikan sistem yang kamu buat itu ke dosen-dosen penilai. Dan sebelum corona menyerang, masa demonstrasi ini dibuat kayak semacam bazar atau festival gitu. Jadi siapapun boleh lihat kamu presentasi, apakah itu junior, senior, atau bahkan investor. Nah, itu sistem FYP buat jurusan IT. Kalau jurusan yang lain sih aku dengar ada yang FYP-nya cuma satu tahap doang, dan biasanya FYP mereka melibatkan research. Ntar kalau udah kelar FYP, di semester yang paling akhir banget, kamu harus melakukan internship atau magang. Buat magang, kamu bebas mau magang di mana. Boleh di Malaysia, boleh di Indonesia, boleh di negara manapun. Dan selesai magang, insya Allah wisuda. Baiklah, itu aja penjelasan
penjelasan singkat tentang sistem perkuliahan di Malaysia. Sebenarnya masih banyak banget detail-detail yang nggak aku cover. Yang aku cover dalam video ini cuma highlight-highlightnya aja. Kalau teman-teman merasa informasi yang aku sampaikan bermanfaat, insya Allah aku akan buat video ini semacam serial gitu, di mana aku akan bahas lebih dalam lagi tentang sistem perkuliahan di Malaysia atau topik tentang Malaysia yang lain. Udah gitu aja, makasih udah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, nah guys, nah jadi itulah dia bagaimana penerangan salah satu seorang kreator yang mempunyai pengalaman yang sudah berkuliah ke negara Malaysia, guys. So, jadi bagi teman-teman aku dimanapun kalian berada yang menonton video ini, nah jadi bagi kalian yang ingin berkuliah ke negara Malaysia, persiapkan diri mulai sekarang gitu ya. Dan kita bisa mengetahui sama-sama bagaimana apa-apa saja bekal yang akan kita kumpulkan untuk kuliah ke negara Malaysia, guys. So, jadi sampai di sini dulu video ini, lebih dan kurang saya minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Oke, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.